Pelaksanaan Pekan Nasional Tani dan Nelayan di Kota Padang juga membawa keberuntungan bagi pengusaha rental mobil di Padang. Selain permintaan yang tinggi, harga sewa mobil pun mengalami lonjakan hingga 30% dibanding sebelumnya. Satu pekan sebelum pelaksanaan Penas Tani dimulai, mobil sudah habis dipesan penyewa. Bahkan para pengusaha mobil rental harus mendatangkan mobil lainnya dari daerah tetangga seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, hingga dari Riau untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Karena tingginya permintaan, pemilik usaha rental juga harus menaikkan harga sewa. Seperti mobil minibus yang sebelumnya Rp800.000 sehari naik menjadi 1 juta. Sedangkan untuk mobil jenis SUV kelas atas yang biasa digunakan kepala daerah naik dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per hari. Sedangkan untuk mobil mewah dari harga normal Rp3.500.000 saat ini mencapai Rp4.000.000 per hari. Semua harga sudah termasuk BBM dan sopir. Harga tersebut untuk penggunaan di dalam Kota Padang. Sedangkan di luar Kota Padang ada penambahan biaya lainnya. Bisa dibilang sangat tinggi kan. Bahkan kita harus datangkan mobil dari luar Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, bahkan ada juga yang dari provinsi sebelah dari Riau, Pekanbaru. Total unit kita di sini kalau ada sekitar 40 unit itu habis jalan semuanya. Untuk harga gimana nih, Pak? Harga itu peningkatan harga memang agak naik dari harga normal. Nah, kita memang mengalami peningkatan permintaan selama Pekan Nasional ini karena ini dihadiri oleh beberapa peserta seluruh Indonesia. Peningkatan kita 40-50% ada atau mungkin bisa lebih dari itu. Dan kita memang stok kita sampai menipis dan kita memang harus meminta bantuan beberapa rekan yang lain untuk mensupport kebutuhan apa kita. Pelaksanaan Penas Tani yang dihadiri oleh 28.000 orang dari seluruh tanah air membuat mobilitas orang menjadi padat. Penas Tani digelar dari tanggal 10 hingga 15 Juni di lapangan udara Sutan Syahrir Tabing Padang. Robiha melaporkan dari Padang.